Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, sobat Isti dimanapun berada. Salam sehat dan sukses untuk kita semua. Kembali lagi di channel Isti. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang 10 tanaman hias termahal di tahun ini di Indonesia dan di dunia. Tak disangka-sangka beberapa jenis tanaman hias ini ternyata memiliki harga yang sangat mahal. Bahkan ada yang mencapai ratusan juta rupiah untuk satu tangkainya. Simak beragam tanaman termahal di Indonesia pada video ini. Yang pertama, anggrek hitam Papua. Tanaman ini harganya dapat mencapai 100 juta karena termasuk dalam golongan tumbuhan langka. Secara karakteristik, tanaman yang cantik ini memiliki kelopak berwarna hitam dengan putih berwarna merah muda cerah. Kelopak berwarna hitam ini membuatnya beda dari anggrek lainnya. Karena bentuknya yang eksotis, banyak orang mulai berlomba mencari bibit tanaman termahal ini dan mulai membudidayakan anggrek Papua. Tanaman selanjutnya adalah bonsai. Sejak dahulu, tanaman hias termahal ini memiliki nilai jual yang tinggi dan stabil karena banyaknya kolektor bonsai di Indonesia dan di dunia. Bonsai harganya berkisar 4 juta sampai 50 juta rupiah. Beberapa jenis tanaman bonsai seperti bonsai kihwal emas dan bonsai kelimong dibanderol dengan harga puluhan juta rupiah. Bonsai adalah tanaman atau pohon yang dikerdilkan di dalam pot dangkal untuk menciptakan miniatur dari pohon besar yang tinggal di alam bebas. Tanaman yang ketiga, Monstera. Tanaman hias yang estetis ini mulai banyak dicari oleh orang-orang untuk dijadikan sebagai dekorasi rumah. Jenis Monstera yang sering dicari oleh orang-orang adalah Monstera deliciosa yang memiliki daun berukuran besar. Salah satu jenis Monstera yang termahal dan dapat mencapai harga 20 juta adalah jenis Monstera deliciosa variegata. Harga tanaman ini cukup mahal karena proses tumbuhnya yang lama dan warna daunnya yang sangat cantik. Tanaman yang keempat, Anthurium. Anthurium tipe Germanica Low Variegata dibanderol dengan harga mencapai 1,5 juta di pasaran. Bahkan beberapa tahun silam tanaman ini harganya ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Yang menarik dari tanaman ini adalah bentuk daunnya yang indah, variatif, dan beda dari yang lain. Yang kelima, Red Aglaonema. Red Aglaonema dibanderol dengan harga mencapai 1,5 juta di pasaran. Tanaman Sri Rezeki ini merupakan tanaman yang sangat diminati oleh orang Indonesia karena diklaim dapat memberikan energi positif dan mendatangkan rezeki. Tanaman yang keenam, Caladium Hybrida. Caladium Hybrid Monstrosum adalah salah satu jenis bunga termahal di Indonesia. Untuk membeli tanaman ini, kita harus merogoh kocek setidaknya sampai 4,5 juta rupiah. Tanaman ini memiliki daun yang mengkerut dan bakal daun yang menyerupai bentuk kuping. Lanjutnya, tanaman hias termahal di dunia. Berikut adalah daftar tanaman hias termahal di dunia yang harganya bisa sampai 30 miliar. Yang pertama, Juliet Rose. Mawar Juliet memiliki kelopak bunga yang indah dengan warna yang lembut. Tanaman termahal di dunia ini dapat mencapai harga 3-5 juta dolar atau setara dengan 30 miliar. Hal ini karena mawar Juliet baru dapat berbunga dan dipanen setelah 15 tahun. Tanaman yang kedua, Sensin Monkey Orchid. Tanaman hias mahal dan langka ini merupakan tanaman buatan manusia karena dirancang langsung oleh ilmuwan dari Universitas Monkey Sensin. Bunga termahal ini kini dihargai sampai 200 ribu dolar atau setara dengan 2,6 miliar. Konon katanya pembuatan bunga ini membutuhkan waktu sampai 8 tahun dan hanya mekar setiap 4-5 tahun sekali. Tanaman yang ketiga, Rothschild's Orchid. Rothschild's Orchid atau anggrek emas Kinabalu muncul pada tahun 1987 dan keberadaannya hampir punah karena kerap mengalami penjarahan untuk penyelundupan. Saat ini, tanaman ini sangat langka dan hanya dapat kita temukan di Taman Nasional Kinabalu, Malaysia. Anggrek ini bernilai 5.000 dolar atau setara dengan 73 juta per tangkainya. Tanaman yang terakhir, Philodendron Minimal Variegata.
Salah satu tanaman hias termahal di dunia adalah philodendron jenis minimal variegata. Seorang ahli botani dari Selandia Baru berhasil menjual tanaman ini dengan harga fantastis, yaitu $8,150. Atau setara dengan 114 juta rupiah. Bukan tanaman berukuran besar, ternyata harga 114 juta rupiah hanya untuk anakan philodendron yang hanya memiliki 4 daun saja. Tanaman yang terkenal sebagai minimal stera ini ternyata sangat populer di mata kolektor tanaman hias seluruh dunia. Nah, sahabat semuanya, itulah tadi 10 macam tanaman hias yang termahal di Indonesia dan di dunia yang menjadi koleksi di masa sekarang. Menjadi keuntungan tersendiri apabila kita memiliki salah satunya, apalagi bagi kalian yang hobi menanam. Terlebih bagi kalian yang bisa membudidayakan di rumah sendiri, mulailah menanam tanaman mulai dari sekarang. Tidak harus tanaman yang mahal, cukup mulai menanam tanaman yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Jadikan tanaman itu sebagai sarana penghijauan di rumah kita, agar suplai oksigen semakin baik dan rumah menjadi indah. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.